Raffi ya, aku nggak ngomongin Raffi ya. Punya nggak pesan mata duitan, nggak pasang harga. Itu masalah yang Marani kemarin tuh ketemu bunda itu, dia anak ada bunda di Jerman. Dia bilang, Ivan bilang gini, bunda kau jangan mikirin keluargamu aja. Kebutuhan kau juga ada di Jerman ini, kau udah tua. Kalau kau dipecat di McDonald, kau mau makan uang dari mana? Ini persiapan untuk kau kalau ada apa-apa dengan kau. Mikita kan mencari tahu, kau kan berteman sama Solena. Tanya sama Solena itu seperti apa hidup di Jerman itu. Tanya. Tahu. Makanya nah, kenapa bunda jadi berubah gara-gara ada Ivan Gunawan sama Maharani. Kita menjani otakmu. Berubah, bunda gak sadar itu. Bunda tuh gak sadar kalau bunda tuh berubah. Gak, bunda tuh kayak star berubah. Syndrome. Gak ada berubah. Emangnya bunda berubah, berubah, jadi apa? Berubah, jadi berubah. Berubah. Nah minumlah dulu. Berubah, bunda itu udah berubah. Gara-gara Maharani sama si Ivan Gunawan. Jadi begini, hancur bunda sekarang. Ya, kau. Aku tuh ya dulu tuh ya sempet nggak suka sama bunda, tapi pas bunda di Instagram aku respect. Kenapa? Karena bunda itu sebatang kara. Aku juga respect sama kau dari zaman ke zaman, dari kejaman ke zaman. Ya, soalnya banyak ngomong tentang kau, tapi bunda nggak pernah mengambil pusing. Ngerti kau? Cukup. Kak Solena juga, bunda mau Kak Solena ngomongin jelek tentang aku pun, ya Kak Solena pun tidak pernah mau ngomongin jelek tentang bunda. Sama pun. Tidak udah, pernah dia ngomongin jelek tentang bunda. Kalau kau pengen ngomong aku bahagia, semua orang udah biasa aku, bunda. Biarkan aku bahagia, ya. Biarkan aku bahagia, ya. Jangan banyak bahagia. Bahagia aja, tapi bahagia, siapa juga yang ngelarang bunda nggak boleh bahagia? Siapa? Emang ada yang bilang? Apa memang ada bilang bunda nggak boleh bahagia? Tapi bunda jangan kayak begitu caranya. Pakai suruh semua orang bilang terima kasih sama Ivan Gunawan, sama si Mahadukun. Kenapa tidak memang benar itu terjadi? Ivan memang berbaik sama iya, bunda. Iya, tapi kenapa bunda cuek-cuekin itu orang-orang yang pernah nyawer bunda? WhatsApp-nya aja cuma dilirik doang, siapa? Dibalas pun enggak. Siapa? Coba gimana? Siapa? Denny Siregar udah mudah balas. Dan Putra Siregar udah bunda. Kapan balasnya? Kapan balasnya? Banyak. Kapan mana? Balasnya? Siapa? Siapa? Ya, kapan balasnya? Siapa? Enggak. Siapa yang iya banyak itu? Kapan balasnya? Ya, siapa? Sebutkan orangnya. Oke aja bunda cuekin. Solena Taniago bunda cuekin. Sebutkan orangnya. Itu kayak belaga-belaga buta gak, matanya tahu enggak? Enggak buta. Enggak ada mataku memang enggak buta. Matamu yang buta. Enggak. Mataku enggak buta. Binatang. Aku sampai tangku memang. Sampai aku tuh bisa ngelihat perubahannya Bunda Korla. Kau terlalu sugesti. Terlalu banyak hayalan kau, ya. Apa yang duhaka kau sama hayalin? Ku cabut batang hidung kau nanti. Udah capek, udah sakit tenggorokanku. Udah diam kau. Puas-puaslah kau merepet sana. Puas-puaskan kau merepet. Ya, puas-puaskan kau melantam. Ya, ya, puas-puaskan. Puas-puaskan. Ya, puas-puaskan. Sampai aku. Awas. Itulah anak gue. Keluar, bunda. Anak gue lantam. Kau memang anjing kau. Enggak, udah. Aku bukan anaknya Bunda Korla. Nggak mau. Terserah. Nggak mau aku bunda bersekutu sama dukun. Terserah kau. Gak mau. Bunda dalam durhaka terserah kau. Tapi aku berterima kasih sama kau. Gak kau ngucap banget gak masalah. Yang penting kau pernah berbuat sama aku. Diam kau. Udah aku capek, aku mau tidur. Ya udah. Ya. Tidur. Jangan lupa bangun bunda. Ya. Kau. Jangan sampai ketarik batang hidung kau. Ya. Bye anak gue. Memang lantam mulut kau, mulut dajal. Memang. Coba bunda datang ke aku, minta 500 juta, ku beri tanpa embel-embel. Gak pernah. Yang mau dengar akhirnya lanjut part 3. Bunda kerja begini, udah tua, gak perlu. Nikmatin hidup, ngapain kerja terpaksa? Disuruh ini, disuruh itu, mau. Gak terpaksa, bunda gak ngasih duit, atau gak aku gak ngomong Raffi ya, aku gak ngomongin Raffi ya, aku gak ngomongin Raffi ya. Bunda gak pesan mata duitan, gak pasang harga. Aku nggak ngomong Raffi ya, aku nggak ngomongin Raffi ya, aku nggak ngomongin Raffi ya. Bunda nggak pesan mata duitan, nggak pasang harga. Itu masalah yang Marani kemarin tuh ketemu bunda itu, dia anak ada bunda di Jerman. Dia bilang, Ivan bilang gini, bunda kau jangan mikirin keluargamu aja. Kebutuhan kau juga ada di Jerman ini, kau udah tua. Kalau kau dipecat di McDonald, kau mau makan uang dari mana? Ini persiapan untuk kau kalau ada apa-apa dengan kau. Mikita kan mencari tahu. Kau kan berteman sama Solena. Tanya sama Solena itu seperti apa hidup di Jerman itu. Tanya. Tahu. Makanya nah, kenapa bunda jadi berubah gara-gara ada Ivan Gunawan sama Maharani. Kita menjani otakmu. Berubah. Bunda gak sadar itu. Bunda tuh gak sadar kalau bunda tuh berubah. Gak. Bunda tuh kayak star syndrome. Gak ada berubah. Emangnya bunda gitu. Berubah. Jadi berubah. 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 Nah minumlah dulu. Berubah. Bunda itu udah berubah. Gara-gara Maharani.
sama si Ivan Gunawan. Jadi begini, hancur bunda sekarang. Ya, kau. Aku tuh ya, dulu tuh ya, sempet gak suka sama bunda. Tapi pas bunda di Instagram, aku respect. Kenapa? Karena bunda itu sebatang kara. Aku juga respect sama kau dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman. Ya, soalnya banyak ngomong tentang kau. Tapi bunda gak pernah mengambil pusing. Ngerti kau? Nah, cukup. Kak Solena juga, bunda, mau Kak Solena ngomongin jelek tentang aku pun ya, Kak Solena pun tidak pernah mau ngomongin jelek tentang bunda. Ya, udah, sama. Pun tidak udah, pernah dia ngomongin jelek tentang bunda. Kalau kau pengen yang ngomong, gak ada, bahagia, semua orang udah biasa aku, bunda. Biarkan aku bahagia, ya, biarkan aku bahagia, ya. Jangan banyak ya, bahagia bahagia aja, aku, tapi gak bahagia, siapa juga yang ngelarang bunda gak boleh bahagia? Siapa? Emang ada yang bilang? Apa memang ada bilang bunda gak boleh bahagia? Tapi bunda jangan kayak begitu caranya. Pakai suruh semua orang bilang terima kasih sama Ivan Gunawan, sama si Mahadukun. Kenapa tidak? Memang benar itu terjadi? Ivan memang berbaik sama iya, bunda? Iya, tapi kenapa bunda? Bunda cuek-cuekin itu orang-orang yang pernah nyawer bunda. WhatsApp-nya aja cuma dilirik doang. Siapa? Dibalas pun enggak. Siapa? Bagaimana? Siapa? Denny Siregar udah balas. Putra Siregar udah bunda. Kapan balasnya? Kapan balasnya? Banyak. Kapan mana, balesnya? Siapa? Ya kapan balesnya? Siapa yang ya, balas? Ya banyak itu? Kapan balesnya? Ya siapa? Sebutkan Dokter orangnya. Dokter aja bunda cuekin. Solena Caniago bunda cuekin. Sebutkan orangnya. Itu kayak belaga-belaga buta gak, matanya tahu gak? Enggak buta. Enggak ada mataku memang enggak buta. Matamu yang buta. Mataku enggak buta. Bina. Aku sampai kurang bukanya sampai aku tuh bisa ngelihat perubahannya bunda Korla. Kau terlalu sugesti, terlalu banyak hayalan kau, ya? Apa ya? Duhaka kau sama aku hayalin. Kucabut batang hidung kau nanti. Udah capek, udah sakit tenggorokanku. Udah diam kau. Puas-puaslah kau merepet sana. Puas-puaskan kau merepet, ya? Puas-puaskan kau melantam, ya? Ya, puas-puaskan, ya? Puas-puaskan. Capek aku. Awas. Itulah anak gue keluar, bunda. Anak gue lantam, kau memang anjing kau. Enggak, udah, aku bukan anaknya bunda Korla. Gak mau terserah. Aku. Gak mau terserah aku bunda kau. Bersekutu sama dukun. Terserah kau. Gak mau. Bunda dalam durhaka terserah kau. Tapi aku berterima kasih sama kau. Gak kau ngucapin bahasa gak masalah. Yang penting kau pernah berbuat sama aku. Diam kau. Udah, aku capek, aku mau tidur. Ya udah, ya? Tidur. Jangan lupa bangun, bunda. Ya. Kau. Jangan sampai ketarik batang hidung kau. Ya? Baik anak gue, memang lantam mulut kau, mulut dajal. Memang. Coba bunda datang ke aku, minta 500 juta, ku beri tanpa embel-embel. Gak pernah. Yang mau dengar akhirnya lanjut part 3. Daripada bunda kerja begini, udah tua. Gak perlu. Nikmatin hidup, ngapain kerja terpaksa. Disuruh ini, disuruh itu, mau. Gak ada terpaksa. Yang bunda gak ngasih duit, aku gak ngomong Raffi ya, aku gak ngomongin Raffi ya. Bunda gak minta mata duitan. Nggak pasang harga.